tadi kan terima laporan ini dari Manakan juga, kemudian juga dia dimunculkan karena dalam kasusnya yang diviralkan, sehingga kami yang pihak orang tua dan keluarga tahu akhirnya untuk mengambil kesimpulan bahwa untuk mengetahui selanjutnya ini kita laporkan saja. Kami datang di sini untuk melaporkan. Sebetulnya ini anak Pak, sebenarnya kan ini sepunya cucu di rumah dulu. Setelah pindah dari Stama di SMP, dia pindah ke Panciro. Sekarang itu di SMA. Ah, yang dia lawannya ini sebenarnya satu kampus, kompleks juga, jadi Geraha. Nah, kita tidak tahu persoalannya sehingga langsung di Starling dipanggil ke sana, di situ terjadi kasus. Sehingga hari ini kita tidak tahu. Ini bukan melapor di sini. Pemicunya apa Pak yang kita dapat informasi? Pak? Informasinya itu ini anak kan jadi takut itu kalau apinya itu sekarang itu anak muda itu untuk bagaimana itu standing motor disuruh katanya, tapi ini saya punya cucu tidak mau karena takut. Nah ini karena dia tahu takut akhirnya ditarik katanya itu. Di mana freestyle itu Pak, di atas nih? Oh memang sering di situ freestyle. Ini kan kasusnya dipanggil ke sana Pak, dipanggil ke sana untuk namanya teman baik, senang-senang membaik. Teman baik itu dulu di Geraha itu satu jalan juga. Nah, itulah saya tidak tahu kenapa bisa begini. Tapi maksudnya ini Anata yang disuruh freestyle Pak? Iya. Tapi menolak. Tapi menolak ya. Karena dia kan tidak tahu, berani dia ke perempuan. Tapi di mana sekolah itu Anata? Saya punya cucu. Iya, saya punya. Di SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah apa itu Pak? Lempangan. Artinya pas setelah sekolah Pak ya, karena kan ini hari pertama sekolah Pak, yeah. Kemarin ya. Jam 4 sore dia turun kata dipanggil di BAS. Pak, kalau informasi yang kita dapatkan ini cucu tadi di keroyok ada berapa orang Pak? Laporannya itu saya punya cucu itu 9 orang. Keroyok Pak. Ibu, ini kalau dari pengakuan korban seperti apa kejadiannya, Bu? Kalau pengakuan korban, katanya di awalnya dia diajak standing-standing motor. Tapi si korban menolak. Menolak. Jadi si pelaku marah. Dia marah. Katanya si korban, ini kan si korban menolak. Terus si korban beritahu temannya bahwasannya si pelaku mengajak dia standing-standing motor. Si korban tahu, si pelaku tahu kalau katanya dia dicerita. Dari awal si itu dia marah. Setelah itu dia chat si korban bahwasannya dia mau ketemu. Janjianlah mereka ketemu, tapi awalnya dia mau ketemu di waduk. Tapi si korban bersama temannya menolak. Dia tidak mau ketemu di waduk. Jadi akhirnya mereka ketemu di Royal. Dari situ kejadiannya. Itu kejadiannya. Kalau korban sendiri dengan beberapa orang yang ikut menganiaya ini memang apa? Teman sekolah atau hanya teman tetangga? Hanya teman duduk-duduk saja. Bukan teman sekolah. Iya, cuman berteman sama yang si korban saja. Karena si pelaku kan bawa teman. Dia cuman temannya sama itu saja. Berarti yang di dalam yang video di baju coklat ini leading sekolah dia? Iya. Oh, leading sekolah. SMP Bu ya. SMP kayaknya. Kalau korban sendiri dia masih status pelajar SMP kah SMA? SMA. SMA. Iya. Kelas berapa itu? Oh enggak, kelas 2. Kelas 2 atau kelas 1? Kelas 1. Oh iya, baru masuk SMA ini. Kalau dari ada luka yang kita lihat? Iya, banyak. Sampai dia pincang. Pincang. Iya, karena kan dia diseret. Alasannya Bu, awalnya bagaimana Bu? Sempat enggak mengakui Bu ya? Dan iya. Sudah dikeroyok? Iya. Dia tidak, satu hari sesudah di kejadian dia tidak ngaku, nanti viral di media sosial baru kita tahu baru dia ngaku. Informasinya ini yang kedua kali di, iya katanya dunia. Ini kedua kali karena ini kedua kalinya kejadiannya sudah fatal sekali dengan orang sampai yang sama, ya dengan orang sama sampai mengakibatkan dia luka. Kemarin kan pertama kali tidak. Ini kan langkah lanjut ini kan sudah dilaporkan, kira-kira ini akan terus diusut ini. Iya, pasti. Kita minta usut dulu ya. Pasti. Jalan damai sendiri tidak akan. Tidak ada damai. Jadi untuk kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan bersama-sama sudah kami terima laporannya kemarin. Sekarang sudah dalam proses tindak lanjut. Sementara sudah diperiksa beberapa saksi dan yang terkait di kejadian tersebut. Sudah ada 5.
sedang dalam pemeriksaan dan pendalaman dari penyidik. Dan pihak penyidik juga sudah berkoordinasi dengan pihak lapas, kemudian Peksos dan pihak sekolah, karena dari korban dan pelaku masih di bawah umur. Kalau yang di dalam video yang ikut memukul itu ada berapa yang dia makan? Kalau diterlihat video, dua orang. Dua orang? Melakukan kekerasan. Itu semuanya sudah diamankan? Sudah dalam pemeriksaan, nanti dalam pendalaman dari penyidik. Tapi totalnya ada empat ya? Iya, sudah dalam pemeriksaan ada empat orang. Ini kan langkah lanjutnya, Pak, ini kan ada di bawah kira-kira koordinasi pihak kepolisian juga? Iya, tentunya kan tadi saya sudah jelaskan pihak penyidik dari PPA Polres Gorontalo, Polres Goa sudah melakukan koordinasi dengan pihak lapas dan Peksos, karena korban dan pelaku ini masih di bawah umur, jadi harus perlu pendampingan dari pihak sekolah juga kami libatkan untuk dalam masalah ini. Informasinya ini ada anak dari sekolah Makassar, Pak, ya? Juga. Iya, terlibat. Iya benar. Kalau barang bukti sendiri bagaimana? Ada di amankan? Untuk HP mungkin? Jadi penyidik juga sudah mengamankan HP dari yang melakukan rekaman video yang viral. Saksi sendiri berapa yang sudah diberikan? Jadi ini masih tahap lidik. Jadi semua untuk saksi sudah ada 5 orang yang kita periksa. Benar. Ke saat ini. Terima kasih, Pak. Jadi kalau tidak lupa yang kemarin tidak mau. Nah, wajar juga tanya katanya tiap pelaku dari pagi. Pendampingan terhadap pelaku anak di bawah umur ini, Pak, seperti apa dari PKSI? Jadi kalau dari PKSI sendiri Kabupaten Goa itu kita mendampingi dari segi psikososialnya saja, tidak mencampur jauh dari itu. Untuk pelaku mungkin dia lebih banyak ke pihak lapas sudah ya yang mendampingi. Kami lebih condong ke pihak korban. Tapi tetap kami akan berkolaborasi dengan pihak lapas untuk mencari solusi terbaik untuk anak ini. Untuk korban sendiri, Pak, bagaimana, Pak, untuk psikologi yang kita lihat ini, Pak? Untuk saat ini kita belum bisa pastikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari pasca kejadian ini ya. Tapi kita akan usahakan, upayakan agar korban bisa dirujuk ke psikolog untuk bisa mengetahui sejauh mana dampak apalagi gangguan yang dialami oleh. Tapi memang kita lihat di video itu memang korban mengalami perundungan, Pak, ya? Iya, betul. Jadi korban mengalami perundungan dan kemungkinan besar ada tekanan mungkin dari segi mental yang dialami oleh korban, karena di sini termasuk kekerasan psikis juga ada, kekerasan fisik juga ada. Jadi itu bisa menjadi satu. Jadi kita upayakan nanti lah, kita coba lakukan tindakan rujukan untuk mengetahui sejauh mana gangguan apalagi gangguan psikolog yang diterima oleh korban sendiri.